mamaknya. Hari ini hari Rabu, 1 November 2017. Sekitar 8 hari sebelum hari kepulangan. Hari ini hari spesial karena hari ini hari komite medik terakhir di rumah sakit. Dan hari ini kita juga ada sedikit acara perpisahan bareng dokter-dokter, perawat-perawat di rumah sakit. Let's go. Persiapannya sekitar 99%. Persiapan perpisahannya masih banyak hal-hal kecil yang perlu diurus. Beberapa hal yang lupa kemarin harus dikerjakan. Hari ini hamin sekian jam harus selesai. Pada sibuk semua. Jadi ini peritilan yang lupa untuk ditulis. Total ada 23 frame. Harus tulis manual. Dan sekarang setengah jam sebelum acara mulai. Semoga keburu. Kayaknya gak bisa 100% selesai. Pasti 99,sekian. Dan 0,sekian persennya yang agak mengganjel mas. Di detik-detik terakhir. Jadi hari ini hari? Rabu. Ngapain? Ngomong dong! Komdik doang. Pak gak boleh rekam, Pak. Wah, ini Bapak ganggu banget, Pak. Udah izin ngerekam dong, Pak. Pupdok ada hak untuk rekam, maaf. Dok, namanya Gian. Jadi, ini hari ngomong-ngomong. Hari ini, tanggal 1 November 2017. Hari Rabu, komite medik terakhir. Dan Rabu depan mau masuk. Kan udah gak masuk, kabur depan. Masuk? Gak. Kalau sampai tanggal 8? Mampus lu masuk minggu depan. Oke. Pokoknya hari ini hari perpisahan Internship Angkatan 5. Hari ini kita kumpul ber-21 pakai baju batik. Mana batiknya? Mana batiknya? Mana batiknya? Mana batiknya? Mana batiknya? Batik seragam bareng.
alay. Ya ini acara ramah kita tamah lagi makan. Acara ramah tamah sekarang lagi makan-makan, tadi sambutan udah, bagi-bagi bingkisan udah. Kayaknya ini acara akhir udah mau selesai sih, tinggal pemutaran video pesan-pesan. Terus mungkin nanti ada persembahan lagu dari kita atau dari para konsulen-konsulen yang lain. Ini kenapa nih? Belum minum mekobalaminnya, lupa. Merah. Betul kan? Pakai lipstick kamu ya? Dipuli karena. Hei, Aril. Sewanya nggak ada. Cekrakan. Aril deh. Nanti kalau nggak kirim aja ke poli masing-masing. Bapak Ustad. Dokter Hendra nggak ada. Let Dokter Dedi nggak bisa. Calon karun kesini. Dokter Hendra kami mau datang. Ini dong. Playboy, kadal. Wah parah. Ini playboy kadal PHP. Gimana Dar rasanya Dar setelah digebrek-grebek? Gemes. Acara selesai. Saatnya kita yang makan. Apa gue? Ya walaupun enggak mungkin gak 100% sukses, tapi overall kayaknya acara sih sukses. Kita dapet bingkisan dari rumah sakit. Yang merah cowok, yang cewek? Biru. Hijau. Oh hijau. Boleh tukar gak cowok? Lupa, cabut harganya. Mungkin kurang hikmat acara bingkisan hari ini dikarenakan ruangannya yang kecil, terus juga kapasitas orangnya yang dan juga jumlah tamunya nggak sesuai kita harapkan ya, banyak karu-karu yang nggak bisa datang karena ada acara dan ada yang udah datang pun tiba-tiba keluar lagi karena nggak enak karena terlalu banyak dokter. Yang melihat dari harganya, nah kamu dikit-dikit ternyata mama lihatnya harganya loh. Harganya masih ada kok, masih tempel. Di saat yang cowok-cowok dapatnya beginian, yang satu cowok ini dapatnya Cucok M. Beres-beres, sayangnya hari ini bukan hari terakhir kita di rumah sakit dan bukan hari terakhir mereka di puskesmas juga. Karena kita masih masuk ini sampai hari perpisahan bote-bote ya. Kita masih masuk sampai hari karena kita ini cuma pura-pura aja. Ini cuma formalitas. Kemungkinan besar kita masih masuk sampai hari Jumat. Jumat? Minggu depan. Sebelum naik pesawat, kita masih follow up. Apa lagu apa? Setiap hari ini. Lagu apa? Pegang. Ingatlah hari ini. Kawan dengarlah yang akan aku katakan. Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu berpak. Kamu kaya gorila. Daripada gigi lo kayak kelinci, cici. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di
dan menyerang diriku. Gak enak badan resah, tak menahu. Tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat terakhir semuanya. Si Jay, si Rese. Paling bisa masukin audionya nanti. Enggak apa-apa.